enggang, yaitu satu ekor jenis burung enggang. Diketahui ada seseorang yang berada di Kelurahan Rimbing, Kecamatan Telubayur, memiliki satwa jenis enggang. Satwa ini adalah jenis satwa dilindungi undang-undang, oleh karena itu tidak bisa atau tidak boleh dimiliki sesuai dengan peraturan undang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 90, bahwa semua orang dilarang untuk memiliki, memperjualbelikan, menyimpan, membunuh satwa yang dilindungi undang-undang. Sehingga kami amankan saat ini satwa tersebut dibawa ke kantor kami di kantor PSDA di Seksi Konservasi Wilayah 1 Kudus. Sementara kami cek dulu di sini apakah dia memungkinkan untuk dilepas liarkan. Kalau memang bisa dilepas liarkan, kita akan buatkan semacam kandang habituasi dulu di lokasi pelepas liaran. Selanjutnya kita akan lepaskan. Evakuasi ini Pak, sudah evakuasi ke berapa? Untuk tahun ini kami yang ketiga kalinya. Yang pertama elang hitam di Labanan, yang kedua enggang juga di Tanjung Redep sini juga sudah satu ekor. Yang kedua di Telubayur ini. Kalau untuk jenis kelaminnya sendiri, apakah sudah diketahui jenis kelaminnya atau umurnya? Untuk jenis kelamin belum. Jadi nanti setelah dewasa baru kita akan ketahui jenis kelaminnya apa, umurnya sekalian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!